Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waktunya cari lauk, bro. Sama kucing. Oke. Udah lama gak nyetir ya. Kita langsung coba kameranya saya taruh di situ saja biar anteng ke adegannya ini. Berat. Langsung dapat, bro. Wih, dapat berapa ini, bro? Wih, mantul gak, bro? Baru sebentar, bro. Wih, kukul ramen raya. Saya masukin 1, 2, 3, 4, 5, bro. Terusnya bro, ayo ini aja nggak usah jauh-jauh. Cuma dapat 2, bro. Nah, bro. Cuma dapat 2. Apalah. Kita cari sebelah sini, bro. Moga-moga ada babonnya, bro. Ini soalnya rimbun tempatnya, bro. Miring tempatnya rimbun banget nih. Biasanya kalau tempat kayak gini tuh ada babonnya, ada babon mah. Cuma ngambilnya kadang susah. Tuh, tahu itu larinya kemana tuh? Tuh, babon, bro. Cuma ngambilnya yang susah tuh. Babon asli, ngambilnya yang susah, bro. Saya nyemplung dulu. Nah, babon kan, aduh, babon tuh. Cuma kadang ngambilnya susah kayak gini, tempat kayak gini. Langsung dapat 1 kan, bro. Jatuh, bro. Langsung dapat 1.
ikan kayak gitu ngapain ya? Tempatnya kan banyak sampahnya, bro. Tapi ikannya mau di sini gitu. Oh, lopak-lopak tuh. Oh, ular juga ada, bro. Oh, ular, bro. Wah, ternyata udah ularnya, bro. Geli juga, bro. Aduh. Campur aduk isinya berarti itu, bro. Campur ular segala. Ini kalau ada gede sekali, bro. Serius. Saya pernah dapat monster tempat kayak gini. Nih, biasanya kayak gini banyak nih. Ini kan gak ada. Biasanya ternyata gak ada. Kecil isinya. Menarik, bro. Ini dalam loh, bro. Bawah ini dalam banget. Ini aturan banyak yang gede kalau di bawah kayak gini. Cuma kan kita nggak tahu posisi ikannya di mana gitu, ngumpet bersembunyinya. Oh. Ikannya kemari larinya, bro. Gak kelihatan masalahnya, bro. Ini ikan asli, bro. Cuma larinya kemana itu gak tahu. Di bawahnya ini apa? Kayak itu rumput-rumput, susah nyari analisanya. Ini larinya kemana itu susah. Larinya kemana nggak tahu. Goyang-goyang, bro. Ngeri-ngeri sedap soalnya. Antara ular apa gabus, nggak tahu kayak gini. Soalnya nggak kelihatan. Giliran ditangkap ular lagi. Giliran dipegang ular, bro. Saya geli sama ular, bro. Biarkan saja, biar penasaran yang di rumah. Soalnya dalam ini nggak kelihatan, bro. Jadi kalau ada ikan gabus gede ya, kalau nggak kelihatan nggak saya turunin ya. Kadang ikan gabus gede itu kalau nggak kelihatan jarang saya mau nurunin, saya males. Kadang dicari, kadang hilang ikannya, udah hilang karena tempatnya dalam. Atau nggak memang isinya ular, nggak tahu. Tuh, kayak gitu apa isinya? Dijamin ikan besar itu. Ini kan nggak tahu arah ikan lari kemana itu, nggak tahu. Tuh. Oke, bro, kita cari tempat lain. Ini mungkin bro agak kelihatan tuh di sebelah sana. Rumputnya itu menghalang-halangi pandangan, bro. Nggak kelihatan, nggak enak. Ikannya kena pun nggak kelihatan. Ya, udah kena padahal tadi. Oh, ini dia. Ternyata masih rezeki, bro. Kena, bro. Babon, bro. Oh, nggak babon sih, 4 jari. Kirain udah hilang, bro. Ternyata masih rezeki, bro.
apa itu. Lari bro, nggak menjangkau itu, jauh soalnya posisinya banyak rumput-rumputan tinggi-tinggi, susah ya. Mau nyebur dalam bro, mau nyebur itu dalam. Ini habis dikerukin bro, jamin dalam. No, mobil pekoknya masih standby. Dalam bro, ayo pindah lagi bro, cari yang terbaik bro. Coba bro, kita pindah sebelah sini bro, pindah sebelah sini. Kira-kira ada ikannya enggak? Wih, gabus bro. Ya, hilang bro. Keduluan tenggelamnya. Aneh bro, kayaknya si ular bro, melihat dari tingkah lakunya. Ular bro, aduh, akhirnya udah nggak bisa kompromi bro, baru dipakai sebentar udah KO bro. Wih, apaan itu tadi bro? Wow, ikan sabu-sabu men, tuh ngambang men ikan sabu-sabu ya. Oke bro, akhirnya udah loyo bro. Ah, gak enakin banget bro, baru nyetru bentar akhirnya udah soap. Ini akhirnya udah 3 tahun kali ya, akhirnya udah 3 tahun kayaknya, per 2 tahun ya. Udah lemah bro, padahal udah di cas sehari semalam loh. Waktu baru-barunya di cas sebentar aja nih, lama gitu makanya. Udah loyo, baru sebentar. Nah, udah nggak ada tenaganya bro. Ah, loyo bro, apinya bro. Bro, kali ini cuma dapat segini doang bro, tapi lumayan tuh segini-gini bro. Nah, segini-gini nih. Nah, ini dapat berapa ini? Kayaknya dapat 5 deh. 5 apa 6? Itu bro, sayangnya aki saya itu udah soak bro. Jadi cuma berapa setengah jam kayaknya, nggak ada setengah jam udah habis bro.
akinya udah sewak, jadi saya harus modal aki dulu ini kayaknya. Harus modal aki lagi. Lumayan harga aki. Paling murah itu 700.000 paling murah. Itu untung-untungan dapat toko yang murah. Kadang lebih mahal lagi kalau tokonya ngambil untungnya banyak gitu. Pakai aki apa itu? Lipo 4 itu. Baterai lipo 4, wih mahal banget, bro. Lumayan harganya 1 juta lebih. Itu belum ada BMS-nya ya. Kalau ada BMS-nya malah lebih mahal lagi. Kalau pakai yang aki lipo 4 itu resikonya itu apa? Kalau kena air, BMS-nya bisa rusak. Jadi ya apa adanya sah. Atau enggak, mungkin besok-besok itu saya beli aki kecil-kecil tapi memakai setrum ikan platina, guys. Mungkin itu ya. Kalau setrum ikan kayak gini itu boros di aki, biayanya lumayan. Jadi saya besok-besok mungkin pakai setrum ikan platina tapi yang 24 volt ya. Yang 24 volt. Mungkin itu ya jalan satu-satunya. Kalau memakai PDC atau PAC kan terlalu boros. Jadi sebaiknya pakai yang platina 24 volt itu lumayan itu mengimbangi ya. Mengimbangi PDC itu kekuatannya. Oke, besok-besok mungkin saya pakai platina yang 24 volt saja ya, bro. Biar enggak kebanyakan biaya. Saya pakai aki kecil-kecil saja atau enggak 10 ampere 2. Terus platina 24 volt gitu aja. Oke, bro. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.